Mengejutkan, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ternyata punya 3 istri. Salah satunya adalah artis. Umi Pipi Dian Irawati membawa kabar mengejutkan soal poligami yang dilakukan suaminya. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari belum reda soal fakta itu. Sang ulama ternyata memiliki 3 istri. Hal itulah yang diceritakan Umi Pipi Dian Irawati. Sosok 2 istri da'i yang akrab disapa Uje ini disembunyikannya dengan rapi. Namanya siapa? Istri. Istrinya? Gak perlulah, kata Umi Pipi Dian Irawati. Ibu Abidzar Al-Ghifari ini pun ingin menjaga privasi istri-istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Apalagi salah satunya disebut Umi Pipi berasal dari kalangan artis. Yang ketiga adalah public figure. Saya nggak akan mengucapkan sosoknya, ujar Umi Pipi. Meski tak terpublikasi, namun silaturahmi yang dijalinnya dengan 2 istri Ustadz Jeffrey Al-Bukhari berjalan dengan baik. Untuk yang kedua, saya memang pernah bertemu. Ya, biasa aja, baik, ucapnya. Jalinan silaturahmi itu lantaran cara Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meminta izin berpoligami kepada Umi Pipi pun dilakukan secara baik. Karena kami baik-baik saja, gak ada yang dipermasalahkan, kecuali dalam poligami gak baik. Saya dari dulu sudah bercerita, tapi kan ini gak ada masalah, papar ustazah bercadar ini. Umi Pipi menuturkan poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan agama, maka sebagai umat pun, ibu 4 anak itu tak mau melawannya. Poligami itu kan bukan buat ustaz saja, hukum dari Allah. Saya tidak melarang, kalau melarang, saya membangkang hukum Allah, kata Umi Pipi. Pembahasan soal poligami pun sudah dilakukan sejak lama. Maka Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meminta izin. Umi Pipi pun merestui. Saat itu saya sering kok membahas ini sama almarhum dan dilakukannya, imbuh mantan model 43 tahun ini.